Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi kita semua. Pada template ini, saya menggunakan full mode transition. Jika kalian ingin mendownload template ini, pastikan Office yang kalian gunakan adalah Office 2019 ke atas. Kenapa? Agar mode transisi pada template ini dapat berjalan. Oke teman-teman, jika kalian ingin mendownload template ini, pastikan kalian memasukkan password sebanyak 4 digit yang setiap digitnya saya akan masukkan pada menit-menit tertentu di dalam videonya. Selain itu juga, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya untuk mengubah isi daripada template yang ada pada template ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa template ini menggunakan full mode transition. Jadi, ketika kalian ingin mendownload template ini, pastikan Office yang kalian gunakan adalah Office 2019 ke atas ya teman-teman, agar mode transisinya tersedia. Oke, di sini pada slide pertama ada slide untuk logo. Jadi, ketika dijalankan akan seperti ini. Dan otomatis akan bergerak ke slide kedua, yaitu slide judul presentasi. Nah, pada slide judul presentasi ini kalian bisa ubah judulnya, logo, deskripsi, dan lain-lain di sini, teman-teman. Nah, pastikan juga ketika kalian merubah logonya, posisikan juga di posisi yang sama ketika pada slide kedua, seperti ini. Nah, kemudian pada perpindahan slide ke 1 dan slide kedua, di sini saya menggunakan after ya teman-teman. Jadi tanpa mengklik, dia akan otomatis berpindah ke slide kedua. Seperti ini. Nah, ini tanpa saya klik dan dia berpindah ke slide kedua. Selanjutnya pada slide kedua, di sini adalah slide identitas. Jadi kalian bisa merubah foto sesuai dengan kebutuhan dan caranya pun cukup mudah ya teman-teman. Kalian tinggal klikkan, kemudian klik tombol delete pada keyboardnya. Nah, pada icon picture ini kalian tinggal klik dan kemudian pilih foto yang kalian butuhkan ya teman-teman. Selanjutnya pada slide keempat, di sini ada judul untuk pembahasannya. Slide kelima pun sama ya teman-teman. Kemudian pada slide 10 di sini ada tersedia gambar dan gambarnya ini dapat kalian rubah juga dengan mengklik tombol delete dan klik icon picture yang ada pada slide-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan terkait template PowerPoint ini. Semoga video dan juga template-nya dapat bermanfaat untuk kebutuhan presentasi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share agar saya dapat terus membagikan template PowerPoint menarik lainnya untuk kebutuhan presentasi kita semua. Jika kalian punya masukan untuk template apalagi yang perlu saya buat, kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa.